Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Teman-teman kaum muslimin muslimat dimanapun berada, selamat datang kembali dengan channel Khairuddin bin Askani. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nasihat wal afiat, kesehatan dan kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian selawat dan salam tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai suri teladan dan yang baik bagi kita umatnya. Baiklah, dalam kesempatan pagi yang penuh berkah ini, selanjutnya mari kita sama-sama untuk bertafakur, berpikir dan bersyukur. Tafakur, tafakkaru ya tafakkaru, tafakuran berpikir, mentafakuri, memikirkan masa depan kita, yakni hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. Sebab Allah akan lapangkan hati seorang jika bingung masalah akhirat, Allah akan berikan kelapangan hatinya. Sebaliknya Allah akan gelapkan hatinya jika sibuk atau jika bingung dengan urusan dunia ini. Untuk itu, mari kita sibuk, sedih dan prihatin, risau bagaimana kita nanti di akhirat kelak, apakah kita akan selamat atau sebaliknya akan celaka, na'udzubillah. Tidak akan menjamin ibadah kita, tidak ada yang menjamin kesolehan, ketakwaan kita, sebab hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha dan berikhtiar tentunya supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang beriman. Sekedar berikhtiar, namun hasilnya tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Justru itu kita yakin dan percaya bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang mukmin tentunya akan diselamatkan oleh Allah nanti di akhirat kelak. Akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jadilah seorang mukmin, mukmin sejati yang yakin, shadiqan, yang yakin dan benar-benar kepada Allah, sehingga kapanpun dan dimanapun ingat kepada Allah dan merasa dilihat oleh Allah. Itulah sebagai seorang mukmin. Maka dikatakan orang tidak akan berbuat maksiat selagi dalam hatinya ada iman. Teman-teman kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang manusia. Dalam Al-Quranul Karim tentang manusia itu banyak
ya. Ada dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Dalam surat At-Tin jumpai. Jadi manusia ini bentuknya bagus, rupawan, rupanya bagus, ganteng, cantik, elok. Kulitnya bagus, hidungnya bagus, matanya bagus, rambutnya bagus, tangan kakinya bagus, indah menawan, itu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada juga manusia diciptakan oleh Allah, khaliqal insana dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Jadi kita ini makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Yang maha kuat al-qawi al-matin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berusaha dan menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. Hanya Allah yang kuat. Maka segala upaya dan segala daya upaya diserahkan kepada Allah. Kita sadar menjadi makhluk yang lemah. Namun kita harus berusaha menjadi orang yang kuat. Islam yang kuat, pendirian yang kuat, keyakinan yang kuat. Ekonominya yang kuat, keimanan yang kuat. Apalagi pokoknya kita harus menjadi orang yang tahan banting, menjadi orang yang kuat, mental kita kuat. Jangan sampai kita lemah iman, lemah ekonomi, lemah keturunan kita. Kita jadikan kita menjadi orang yang iman kita kuat, ekonomi kita kuat. Dengan apa? Tentunya dengan bekerja keras, dengan berusaha sekuat tenaga, dengan meluangkan waktu untuk menjadi seperti itu. Ingin punya iman yang kuat, tentunya kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalu awamirillah wastinabu nawahi. Selantiasa mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. InsyaAllah iman kita akan kuat. Jika ekonomi kita ingin kuat, tentunya kita harus bekerja keras, berusaha, dan mengetahui berbagai macam triknya. Tentunya dengan ilmu-ilmunya. Sebab dikatakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Jadi harus pakai ilmu. Jika kita ekonomi ingin kuat, bisnis kita ingin kuat, punya jaringan, punya nasabah, relasi, kolega, teman, tentunya kita harus bisa, harus punya cara tersendiri ekonomi yang kuat. Dan juga tak kalah pentingnya, kita harus punya keturunan yang kuat, generasi penerus yang kuat, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita yang masih di bawah umur kita, di belakang kita. Jadikanlah mereka kuat dalam meneruskan perjuangan kita, dalam membela agama kita. Cetaklah mereka semua menjadi generasi-generasi muslim yang mempunyai SDM. Bukan SGM ya. Kalau SGM susu. Susu apa namanya itu? Susu bayi. Tapi kalau SDM sumber daya manusia yang mempunyai iman, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum
indallahi atqakum. Inna akramakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Jadi jadikanlah keturunan kita menjadi keturunan yang baik, soleh dan solehat, muttaqin, yang amanah, yang mempunyai sumber daya manusia yang telah sebutkan tadi, yakni iman, ilmu, amal. Ini sumber daya yang harus kita miliki dan generasi kita yang harus terus kembangkan dan terus dimiliki oleh mereka semua. Punya iman yang stabil, istiqomah, kuat. Punya ilmu, wawasan yang luas, baik tentang agama. Sebab agama itu Al-Quran 30 juz itu Masya Allah luar biasa. Kini kita baru berapa 0% menguasai, mengetahui kandungan, isi, maknanya. Belum juga itu hadis-hadis Nabi yang ratusan ribu, ya. Banyak hadis Rasulullah. Paling tidak kita hadis Arba'in saja 40 hadis kita belum bisa mengetahui, belum bisa menguasai, apalagi hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim, Sunan Ibn Majah, Abi Daud dan lain sebagainya, dan sebagainya banyak sekali. Nah, jadi punya ilmu pengetahuan agama yang luas, ilmu pengetahuan dunia yang luas tentang kedokteran, sains dan teknologi, dan seterusnya dan seterusnya. Kita menjadi seorang muslim yang insan, SDM, sumber daya manusia. Kalau insan kamil sebetulnya saya juga gimana ya, insan kamil, manusia sempurna. Nah, ini bahasa ini saya sedikit agak risau, sebab manusia ini sebetulnya tidak ada sempurna ya. Cuma maksud di sini lengkap, bukan insan yang sempurna, manusia yang agak lengkap. Ya. Sebab kesempurnaan hanya dari Allah, tidak akan ada manusia yang sempurna. Manusia yang menurut itu lengkap lah, punya ilmu pengetahuan, punya keimanan, punya pengamalan, amal soleh, pengamalan, praktek. Jadi teman-teman semuanya, itu tema kita pada hari ini, menjadi insan kamil, manusia yang SDM-nya lengkap, yakni terdiri dari iman, iptek dan imtak ya, satu, keimanan dan ketakwaan, serta punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, pengamalan. Pengamalan dalam ilmu itu sendiri, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan untuk beramal soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Baiklah kaum muslimin, teman-teman dimanapun berada, sampai di sini dulu hikmah pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berikan ilmu laduni, ilmu yang datangnya dari Allah, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, hikmah dari Allah SWT. Kita senantiasa berdoa, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman rasian. Ya Allah, berilah kami rizki ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah kami rizki kepahaman yang luas.
dengan rahmat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sampai sini dulu jumpa kita teman-teman dalam tausiah pagi ini. Hikmah pagi ini tentunya di sana sini banyak kekurangan, kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah tentunya dari kebodohan dari saya sendiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.